Sekitar ribuan warga Sumedang antusias mengikuti program serbu vaksin nasional yang diselenggarakan TNI Angkatan Laut. Serbu vaksinasi nasional ini merupakan hasil kerjasama antara TNI AL dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang yang dilaksanakan di Gor Taji Malela, Sumedang, Jawa Barat. Seperti inilah antusiasme warga Sumedang ketika mengantri menunggu giliran untuk divaksin di Gor Taji Malela, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Mereka datang dari berbagai wilayah Kabupaten Sumedang untuk mendapatkan vaksin Sinovac yang diselenggarakan oleh TNI Angkatan Laut bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang. Tidak semua masyarakat pendaftar bisa divaksin seperti yang dialami Ferdi. Dia tidak diperbolehkan ikut vaksin karena mempunyai riwayat penyakit dalam dan asma. Kenapa vaksinnya ditunda? Soalnya ya gitu, punya riwayat asma gitu. Riwayat asma, ya. Jadi belum bisa divaksin sekarang. Belum. Ya? Itu kata barusan diperiksa apa itu? Ya harus konsul dulu. Konsul dulu. Ya. Jadi setelah konsul baru bisa divaksin gitu ya. Barusan tekanan darahnya berapa tinggi? Enggak dikasih tahu. Oh, enggak kasih tahu. Ya. Oke, jadi cuman suruh konsul aja dulu. Iya, ya. Disuruh. Awalnya sih takut, cuman ya pas udah divaksinnya biasa aja. Oh, sakit kan? Enggak sakit. Ini baru pertama kali deh? Iya, baru pertama kali. Sama siapa nih kesini deh? Sama teman. Sama teman. Iya. Kalau harapannya habis divaksin gimana? Harapannya semoga saya sehat, semuanya juga sehat kembali. Dalam setiap pelaksanaan vaksin kepada warga, tim Nakes sebelumnya selalu memeriksa dan mendiagnosa kondisi kesehatan peserta vaksin. Apabila setelah diperiksa tim Nakes menemukan peserta dalam keadaan tidak sehat, maka peserta tersebut tidak diperbolehkan ikut vaksin. Diki Guntara, Bandung TV.